Berkah di bulan Ramadan tahun ini ternyata betul dirasakan penyanyi cantik Syahrini. Tak hanya tawaran manggung yang makin melebar, Syahrini pun bisa menikmati puasanya full. Lantaran ia masa datang bulannya telah selesai sebelum puasa. Dan simak betapa bahagianya Syahrini bisa berbagi cerita soal puasanya. Puasa aku, alhamdulillah sebelum puasa memang sudah selesai tamu bulanan, jadi ini full puasanya, insya Allah. Gak pernah capek, gak pernah lapar, kan niatnya karena Allah. Gak pernah makan nasi juga, tapi buka puasa paling 2-3 sendok nasi udah balik lagi. Kemarin makan nasi karena asam lambung jadi gemuk. Sekarang sedang menguruskan lagi badan supaya gak kembang. Lantas seperti apa godaan yang paling besar dirasakan pelantun maju mundur cantik ini selama berpuasa? Godaan gak ada, godaan ingin liburan, aduh segala liburan deh seperti makanya kerja kelasnya hari ini, kerja keras. Insya Allah bulan depan setelah lebaran ya. Oh,